Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kembali bersama-sama mempelajari dan membahas tentang sejarah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di pembahasan kita, di pertemuan kita ini, kita membahas satu hari bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di malam hari ini kita akan membahas apa sih pentingnya membahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada juga orang yang tidak terlalu memberikan perhatian secara khusus tentang Rasul. Mereka lebih memfokuskan tentang syariatnya Rasulullah. Kenapa kita tidak mempelajari syariatnya sehingga bisa kita mempraktekkan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga mereka lebih memfokuskan kepada syariatnya daripada pembawa syariatnya. Apakah punya kepentingan atau punya faedah, punya manfaat kalau kita mempelajari sang pembawa syariatnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Seperti yang biasa kita lakukan di tempat ini, yang rutin kita bahas adalah satu hari bersama Rasul. Artinya kita bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kesempatan malam hari ini secara singkat kita akan membahas tentang faedah mempelajari sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah ini bisa diartikan sejarah. Kata-kata sirah ini bisa diartikan sejarah. Tapi kata para ulama ada perbedaan antara tarikh dan sirah, kata-kata tarikh dan sirah, walaupun keduanya berbicara tentang sejarah. Kalau kita belajar tentang tarikh, kita juga belajar sejarah, belajar sirah juga sejarah. Tapi ada perbedaannya yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama tarikh, kalau bahasa Arabnya tarikh itu apa, tulisannya tarikh, atau boleh juga tarikh tanpa ya. Nah, apa itu tarikh? Tarikh adalah ilmu yang mengungkapkan kejadian yang pernah terjadi pada para nabi, para sahabat, kerajaan-kerajaan Islam yang umum. Jadi tarikh itu adalah mengungkapkan kejadian yang pernah terjadi di zaman dulu. Sifatnya umum, mau cerita tentang para nabi, para rasul, atau tentang apa, kerajaan-kerajaan keislaman, itu namanya tarikh. Jadi tarikh itu sifatnya apa? Umum. Sementara sirah, ilmu yang mengungkapkan kejadian yang pernah terjadi khusus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang khusus untuk nabi namanya sirah. Tapi kalau tarikh itu sifatnya umum. Jadi kalau kita katakan saya belajar sejarah, itu sejarah masih sifatnya umum. Bisa sebut tarikh, bisa sirah. Tapi kalau kita sebut tarikh, berarti kita belajarnya sifatnya umum. Bisa jadi belajar tarikh Khulafaur Rasyidin. Kita mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin. Itu namanya tarikh. Makanya disebut tarikh Khulafaur Rasyidin. Mungkin banyak kitab-kitab yang judulnya tarikh Khulafaur Rasyidin. Atau cerita zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu namanya tarikh semuanya. Tapi kalau khusus bicara tentang Rasulnya Nabi Muhammad SAW, disebutnya sirah. Jadi kalau kita kitab-kitab pasti tulisannya tentang Rasulullah, siratul Rasul SAW, siratul Nabi SAW, sirah Nabiyina Muhammad SAW, itu sirah. Jadi kalau kita ditanya setiap Sabtu dua pekan sekali di majelis ini baca kitab apa, sirah, orang sudah tahu maksudnya adalah apa? Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sirahnya khulafa, ya berarti dia kurang paham makna sirah dan tarikh. Jadi kalau kita sebut sirah sudah otomatis ke Rasulullah. Tapi kalau kita tarikh berarti sifatnya umum. Nah, inilah perbedaan kalimat
sirah dan tarikh. Walaupun keduanya maknanya adalah sejarah, tapi sejarah secara khusus untuk Nabi namanya sirah. Jadi agar kita, kalau kita baca-baca kitab, kalau khusus untuk Rasul pasti sebutannya siratul Rasul atau as-siratul Nabawiyah, berarti ini sejarah khusus tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tarikh masih sifatnya umum. Kemudian apa sih faedahnya mempelajari sirah? Tentunya kita bahas ini karena di sini kita setiap pertemuan selalu membahas tentang sirah, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya? Tentunya banyak sekali faedah mempelajari sirah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ini bukan semua tapi di antaranya. Yang pertama, belajar sirah membantu untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Jadi supaya kita memahami Quran dan hadis supaya lebih tepat di dalam memahaminya, maka kita harus mengerti tentang sirah, yaitu sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mempelajari sirah dia akan mengetahui asbabun nuzul, yaitu sebab turun kebanyakan ayat. Karena memang ada juga ayat-ayat yang kadang enggak dituliskan sebab turunnya. Jadi tidak setiap ayat yang turun itu ada asbab nuzul. Ada ayat yang tidak ada asbab nuzulnya. Dengan kita mempelajari sirah, jadi kita tahu sebab nuzul ini ayat. Kemudian kalau berkaitan dengan hadis, kita akan tahu asbab urut hadis, sebab diriwayatkan hadis. Ketika kita tahu asbab nuzul, asbab urut sebuah hadis, maka kita akan lebih tepat ketika memahami makna hadis dan ayat. Oleh karena itu, tahu sejarah sangat membantu untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dianggap kecil mempelajari sirah itu, karena dengan tahu sirah Rasul maka kita akan lebih pas ketika menafsirkan ayat Al-Quran atau membahas tentang hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, belajar sirah berarti kita belajar tentang hukum fikih. Berarti kita belajar hukum syariat. Kenapa? Karena belajar sirah Nabi Muhammad SAW, kita berarti belajar hukum Islam dan bagaimana bersikap sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, seperti yang kita sudah pelajari. Rasulullah sebagai seorang suami, Rasulullah sebagai seorang bapak, Rasulullah sebagai seorang kakek, Rasulullah sebagai seorang pegawai, Rasulullah sebagai kepala negara, Rasulullah sebagai panglima, dan seterusnya. Rasulullah sebagai imam di dalam sholat. Jadi otomatis kalau kita belajar sejarah Rasul, sirah Nabi, hari kita tahu, oh hukum sebagai seorang suami itu harus begini-begini, kita sebagai hukum imam sholat itu harus begini. Jadi dengan belajar sirah berarti belajar fikih, belajar sirah berarti belajar syariat Nabi Muhammad SAW. Nah ini kelebihan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah kita bahas semua itu berkaitan Rasulullah sebagai seorang suami, bapak, dan seterusnya. Jadi tanpa kita sadari, dengan kita mempelajari sirah, kita sebenarnya mempelajari fikih. Fikih ini tentunya pemahaman di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadin. Dan mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk, yaitu para nabi, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah petunjuk mereka. Bagaimana mungkin kita bisa ngikutin kalau kita enggak kenal? Bagaimana mungkin kita bisa ngikutin Rasul kalau kita enggak kenal Rasulullah? Makanya kita sering dengar kalimat apa, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad itu ada suri tauladan. Bagaimana mungkin kita bisa ngambil suri tauladan Nabi sementara kita tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man arafa ahabba wa man ahabba ata'a. Siapa yang mengenal Nabi, dia akan mencintai Nabi. Siapa yang mencintai Nabi, dia akan mengikuti Nabi. Man arafa ahabba, siapa yang mengenal dia akan cinta. Wa man ahabba, siapa yang mencintai ata'a, dia akan apa? Taat. Jadi tidak mungkin orang taat tanpa kenal, tanpa cinta. Enggak mungkin orang taat tanpa cinta, dan tidak mungkin cinta tanpa kenal. Maka mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW itu adalah agar kita kenal Nabi Muhammad.
Kalau sudah kenal akan cinta, kalau cinta akan taat. Karena memang mustahil kita akan mentaati seseorang sementara kita tidak apa? Mencintai orang itu. Begitu juga mustahil kita mencintai kalau kita tidak mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang. Itulah kenapa kita belajar tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena faedahnya dengan kita belajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mempelajari secara langsung pelajaran syariat, fikih dan seterusnya. Inilah keistimewaan mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mengetahui kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mempelajari sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, bagaimana kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, dan bagaimana kecintaan para malaikat dan makhluknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan akhirnya endingnya itu kita bakal cinta juga kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita pelajari tentang Rasulullah, akhirnya kita tahu ya Allah begitu hebatnya cintaannya Allah kepada Nabi Muhammad. Ketika kita tahu Allah begitu hebat mencintai Nabi Muhammad, membawa kita jadi apa? Cinta. Kita akan tahu bagaimana malaikat-malaikatnya Allah mencintai Nabi Muhammad. Kita bagaimana tahu akhirnya makhluk-makhluk Allah ini semua cinta kepada Nabi Muhammad. Yang itu mendorong kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kita mesti ngejar cinta? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim ini dari Anas ibn Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa waladi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai aku melebihinya cintanya kalian kepada orang tua kalian, kepada anak kalian dan seluruh manusia. Jadi belajar sejarah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biar mengetahui kemuliaan Rasul. Dengan tahu akan timbul cinta kepada Rasulullah. Ketika kita tahu bagaimana Allah cintanya sama Nabi, itu mendorong kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mentingin cinta? Karena memang tanda-tanda keimanan seseorang adalah bagaimana dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amal kita segede gunung, ibadah kita begitu luar biasa, tapi kalau enggak cinta sama Nabi Muhammad, sulit untuk dikatakan sebagai orang yang beriman. Karena cinta kepada Rasul itu adalah iman. Sampai-sampai seperti ini, tidak beriman, maksudnya dengan iman yang sempurna, sampai kalian mencintai Rasul melebihi diri kalian sendiri, lebih dari kepada orang tua, anak dan seluruh manusia. Nah inilah hikmah yang ketiga, yaitu jadi mengetahui kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak belajar tentang sejarah Rasul, sirah Rasul, kita tidak mana mungkin mengetahui kemuliaan Rasul. Cuman tahunya Rasul sebagai seorang nabi dan rasul penutup yang membawa syariat, yang menganjurkan sholat, puasa, zakat, haji. Terus kita pelajari setiap waktu sholat caranya. Kita pelajari habis-habisan bagaimana puasanya, bagaimana, tapi enggak pernah dipelajari tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini rasa-rasanya khawatir aja, khawatir kurang bersyukur gitu. Karena orang yang bersyukur itu bukan hanya melihat pemberian dari orang tadi, tapi kita juga harus melihat siapa yang memberi. Seandainya kita dikasih sesuatu, maka handphone kita dikasih orang, maka selain kita terima kasih dengan melihat bendanya, tapi jangan lupa lihat juga siapa yang apa memberinya. Bahkan kalau orang bijaksana, ini tidak seberapa yang dihitung. Yang dihitung adalah keikhlasan orang tadi yang apa memberi kepada kita. Ini apalagi Nabi Muhammad. Kita ambil sholatnya, kita ambil puasa, kita laksanakan sehebat apapun, tapi nabinya apa dicuekin, standar saja, asal kenal saja. Yang penting dia adalah seorang nabi penutup, rasul penutup, begini. Tidak tahu, dia tidak pengen tahu tentang apa siapa sih ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya satu kekurangan kita kalau kita tidak mempelajari sang pembawa syariat. Berkat beliaulah ternyata kita dapat sholat seperti ini. Berkat beliaulah kita akhirnya bisa duduk di malam hari ini dengan
bersih, rapi, gara-gara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena Rasul, mungkin malam ini kita duduk di candi, mungkin di candi mana? Prambanan, i'tikaf di bawah pohon gede. Itu enggak tahu. Animisme gitu. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya keluar kita dari kemusyrikan. Ini karena kita tahu bagaimana zaman dulu. Negara kita belum kenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat kita imbasnya. Yang keempat, menambah keimanan kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah pernah mengatakan, bagi yang mengkaji dengan seksama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung ini akan membenarkan dan mempersaksikan bahwa beliau adalah benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia mempelajari Nabi, tentang sejarah Rasul, bagaimana, akhirnya dia yakin ini benar-benar Nabi, ini benar-benar Rasul. Bahkan kata Imam Ibnu Hazm, seandainya dia tidak memiliki mukjizat yang aneh-aneh itu, yang luar biasa, sejarahnya aja yang luar biasa. Kalau kita belajar tentang sejarah Nabi, tanpa ada mukjizat aja udah kita yakin ini benar-benar Nabi, ini benar-benar Rasul. Kalau kita tahu sejarahnya, dari kelahirannya yang begitu luar biasa sampai waktu umur 2 tahun dibelek dadanya oleh para malaikat, dan seterusnya enggak pakai mukjizat udah yakin ini Nabi nih, ini Rasul. Jadi mempelajari sirah nabawiyah itu menambah kemantepan kalau ini adalah seorang apa? Nabi dan Rasul. Tapi kalau dia tidak kenal sejarah Rasul, dia tidak mempelajari siapa Rasulullah, akhirnya dia tidak terlalu mantep. Bahkan boleh jadi, jangan-jangan ketika ada orang ngaku Nabi, dia goyang, benar gak tuh jadi Nabi? Karena dia gak kenal Nabi Muhammad, dia gak begitu kenal Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengaku Rasul, dia mulai goyang. Apalagi punya keanehan, dianggap mujizat juga dia begitu. Karena dia tidak kenal Rasulullah. Tapi kalau kenal Rasulullah, ada yang ngaku Nabi, kita ketawa, ini lucu ngaku Nabi. Karena kita kenal Rasulullah SAW. Jadi mengenal Rasulullah, mempelajari sirah nabawiyah itu menambah kemantepan keyakinan kita akan kerasulan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa faedahnya. Ini faedahnya. Karena keimanan kepada Rasul atau meyakini kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad itu adalah rukun iman yang mutlak. Sehebat apapun iman kita kepada Allah, sehebat apapun iman kita kepada hari akhir, takdir sebagainya, tapi dengan kerasulan begul mantep, hati-hati, ini akan bisa menjadi apa? Keluar dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, keempat faedahnya adalah menambah keyakinan bahwa Rasul ini benar-benar seorang nabi dan rasul. Seperti kata Ibnu Hazm, seandainya enggak ada mukjizat, asal kamu pelajari dengan benar tuh sejarah nabi, kamu yakin, enggak usah pakai mukjizat, kita yakin ini adalah seorang nabi dan rasul. Karena kita akan lihat kagumnya kita dengan Nabi Muhammad. Bagaimana beliau seperti yang sudah kita bahas, ketika menjadi seorang suami, ketika menjadi seorang ayah, oh luar biasa. Nggak perlu pakai mujizat lagi dan kita yakin ya betul-betul seorang nabi, ini seorang rasul. Nah inilah kata Imam Ibnu Hazm. Kemudian yang kelima, jadi mengenal metode, sistem, cara berdakwahnya Nabi Muhammad. Kalau kita belajar tentang sejarah Rasul, akhirnya kita tahu, oh begini cara dakwah Nabi Muhammad. Terutama bagi para dai harus mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga metode yang dipakai oleh Rasulullah bisa kita pakai. Karena tidak ada kondisi situasi orang yang kita dakwahi melebihi daripada kondisi di zaman Nabi. Mungkin kita masuk ke satu kampung dakwah, kampungnya modelnya apa? Mungkin musuhin, enggak suka sama dai. Sebenarnya kembali kepada Rasul, bagaimana Rasul menghadapi orang-orang kafir Quraisy Mekah itu, lebih enggak ada yang dihadapi melebihi apa yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza asabatka musibatun tusja biha fadhkur musabaka bin nabiyyi Muhammadin. Apapun musibah yang menimpa kamu, ingat-ingat aja kepada Rasulullah, karena musibahmu itu enggak ada apa-apanya dibanding apa yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang kena musibah, ujian lebih sulit daripada Nabi Muhammad. Dari kekeluarganya, dari keluarga, enggak ada. Dari apa pribadinya, dari dakwahnya, tidak ada orang. Mau dari apa? Kalau kita jangan cerita Nabi enaknya doang. Nabi itu ujiannya luar biasa.
Bayangin, belum lahir bapaknya udah meninggal. Baru 6 bulan di mana? Di gangguna, di kandungan bapaknya udah meninggal. Baru lahir, lagi demen-demennya, lagi senang-senangnya sama ibunya, 6 tahun umurnya meninggal ibunya. 6 tahun sudah apa? Yatim piatu. Akhirnya dipegang, dipelihara sama kakeknya Abdul Muthalib. Lagi senang-senang kakeknya luar biasa, meninggal lagi. Baru 2 tahun. Baru dipegang Abu Talib. Abu Talib miskin. Ini gak ada orang, bapak, ibu, kakek, semua meninggal, orang yang paling dekat dengan siapa? Rasulullah. Umurnya gak lebih dari 8 tahun, semua sudah gak ada. Ini siapa yang lebih dari apa? Penderitaan, ujian untuk Rasulullah SAW. Untuk keluarganya, istri yang paling dicintai Sayyidah Khadijah meninggal. Rasul masih segar, masih ada, meninggal Khadijah. 14 hari kemudian, bilang 9 hari kemudian, paman yang melihara dia dari kecil, dari umur 8 tahun sampai menikah dengan Sayyidah Khadijah, meninggal juga. Rasul sampai nyebut, para sahabat nyebut, Amul Huzn, tahun kesedihan. Sedihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berentet tuh meninggal. Punya anak. Abi yang paling gede yang pertama laki, Qasim, meninggal. Rasul masih ada, meninggal Qasim. Punya anak Abdullah yang suka dipanggil Tahir, Tayyib, meninggal. Rasul masih ada. Anaknya satu persatu meninggal. Lalu meninggal lagi Ibrahim, masih kecil lagi digendong sama Rasul, meninggal. Meninggal semuanya. Zainab meninggal, Rasul masih ada. Rugaiyah meninggal, Nabi masih ada. Ummu Kulthum meninggal, cuma Fatimah radhiyallahu anhum yang meninggal setelah meninggalnya Nabi, itu pun cuma 6 bulan. Jadi satu persatu anaknya meninggal di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang ada satu keluarga meninggal satu anak aja udah goyang. Hah? Stres. Ini Rasulullah sallam satu persatu. Siapa yang lebih penderitaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu jangan dianggap nikmat aja itu penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau antum pernah merasa ditinggal sama orang yang menyayangi antum, ingat sama Nabi Muhammad, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya musibah yang menimpa kita. Subhanallah. Makanya kalau kita tentang kenal Rasulullah, semua ujian kayaknya enteng. Semua ujian kayaknya enggak ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin di dalam berdakwah, siapa yang lebih berat tantangannya daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ditantang dari orang dalam sendiri, Abu Lahab. Paman sendiri yang menjadi musuh apa? Rasul. Paling berat kalau kita dakwah orang dalam yang nantang. Paling susah. Rasul dapat, Abu Lahab lagi yang nantang. Pamannya kaya lagi. Ini kan ribet. Ada orang yang nentang miskin, hah? Besan juga. Masih. Iya, makanya ini sangat-sangat apa? Luar biasa. Ini penderitaan Rasulullah SAW. Dakwah. Kemudian dakwah di luar. Semua semekah itu kafir semua. Pertama Rasul, cuman Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid. Kemudian siapa? Abu Bakar Siddiq. Hanya berapa orang hitungannya? Rasulullah SAW. Penderitaan yang tantangan luar biasa. Kita ya paling tantangannya apa? Sedikit sekali ternyata Rasulullah SAW. Kalau kita tahu bagaimana tuh Rasulullah bisa ngadepin penderitaan yang begitu hebat tuh, bisa lolos begitu. Nggak bisa kita, kecuali kita mempelajari Nabi Muhammad SAW. Pelajari Rasulullah, oh Rasulullah menghadapi seperti ini, seperti ini. Dakwah Rasulullah SAW bisa kita kenal. Dengan apa? Mempelajari Nabi Muhammad SAW. Itu semua Rasulullah SAW, dia tahan, dia jalani itu dengan apa? Penuh kesabaran, nggak lain dan bukan cuman mikirin kita juga. Karena Rasulullah SAW ingin menjadi, kalau kalian pernah mengalami kesulitan, ingatlah kesulitanmu denganku. Ingat saja kalau kamu kena ujian, coba ingat dengan saya. Ujian itu akan menjadi ringan kalau kita mengingat Rasulullah SAW. Tapi mana mungkin kita bisa ingat ujian yang menimpa Rasul, orang kita nggak belajar sih tentang Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kita mengingat-ingat tentang musibah yang menimpa Rasul? Ketika maaf kita kena ujian dalam rumah tangga, kita mengingat Nabi kita nggak tahu. Akhirnya kita menyelesaikan permasalahan itu agak susah karena kita nggak kenal Rasulullah.
akhirnya kita anggap musibah itu kayaknya di atas muka bumi tidak ada yang mendapatkan musibah yang lebih berat dari apa yang menimpa saya, karena enggak kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini pentingnya mengenal Rasul, dia akan tahu bagaimana metode Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan. Inilah pentingnya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini tentunya apa Rasulullah sallam berbuat, berdakwah, akhirnya hasilnya walaupun kondisinya sangat-sangat apa sulit, tapi Rasulullah berhasil sampai menjadikan apa generasinya khairun nas atau khairul qurun qarni tsummal ladina yalunhum tsummal ladina yalunhum. Kenapa? Karena metode yang luar biasa Rasulullah sallam sampai menjadi generasi terbaik. Maaf, kalau sekarang kita bisa jadiin orang terbaik karena memang orang udah bagus-bagus tinggal apa? Nah, dulu yang dihadapin model kayak begitu. Tapi bisa berubah menjadi yang terbaik. Inilah apa? Kenali Rasulullah, kita akan tahu bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak mungkin kita bisa mengikuti secara sempurna, paling tidak kita bisa apa? Mengambil beberapa bagian dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tentunya yang keenam, bekal bagi mukmin, yaitu mengenal teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari akhlak perjuangan Rasul dan kesabaran beliau di dalam menyebarkan dan menjaga Islam, ini menjadi teladan untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini adalah suri teladan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabi kita Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang terdahulu tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Lihat diceritakan dalam surat Hud ayat 120, kullun naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbit bihi fuadak. Kami ceritakan semua itu cerita-cerita para nabi untuk memantapkan hatimu. Ini dulunya disampaikan kepada Rasulullah. Jadi nabi-nabi yang sudah berlalu oleh Allah diceritakan kepada Nabi Muhammad. Jadi cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Musa, Allah ceritain kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk memantapkan hati Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad menghadapi godaan model begini, dia ingat. Oh, ingat dengan apa Nabi Musa waktu dapat tantangan dari siapa? Fir'aun. Dia ingat. Cerita-cerita para nabi itu diceritakan kepada Rasulullah untuk memantapkan hati. Berarti nabi masih membutuhkan cerita para nabi untuk memantapkan hatinya. Bagaimana dengan kita? Masa kita gak butuh cerita Nabi Muhammad untuk memantapkan hati? Kalau cerita para nabi bisa memantapkan hati, bagaimana kalau cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khairul anbiya wal mursalin. Cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Musa bisa memantapkan hati. Bagaimana kalau yang kita ceritain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Makanya cerita-cerita tentang Rasul, pembahasan tentang Nabi Muhammad itu memantapkan hati dan akan menjadi penguat di dalam kehidupan kita, menjadi suri tauladan, menjadi contoh. Inilah hikmah daripada mempelajari sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Tentunya ini sudah sangat terkenal dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak mungkin kita bisa menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah kalau kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasul, akhirnya kita bisa mempraktikkan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah itu lebih banyak mencontohkan daripada menyuruh. Karena kalau kita belajar tentang hadis, hadis itu ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, dan ada hadis takririyah. Hadis qauliyah perkataan, hadis fi'liyah perbuatan, takririyah ketetapan. Dan yang terbanyak adalah hadis fi'liyah, hadis perbuatan. Hadis perkataan kalah jumlahnya dibanding hadis perbuatan. Ini menunjukkan nabi itu lebih banyak berbuat daripada apa? Berkata. Rasulullah lebih banyak mencontohkan daripada menyuruh, daripada memerintah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kata para ulama, ad-da'watu bil hal antaq minad da'wah bil lisan. Dakwah dengan perbuatan itu lebih fasih daripada dakwah dengan perkataan. Oleh perkataan ya bagus, tapi kalah bagusnya dengan apa? Contoh. Kadang-kadang banyak orang gagal karena ngomong doang, tapi apa? Nggak berbuat. Sabar, kita harus sabar. Ustaznya nggak pernah sabar, dia nyuruhnya sabar dulu, tapi ustaznya marah dulu. Mbak, ini muridnya ngeliat, ya ustaz ngomong doang, sabar-sabar ustaz. Akhirnya tidak apa? Tidak berhasil. Kenapa? Karena hanya apa? Perkataan. Kita harus menerima, kita harus begini. Ulang taklim, sendal hilang, ngamuk ustaznya. Artinya suruh sabar. Iya. Teori doang disuruh apa? Nah yang model begini nih, akhirnya sedikit asar, sedikit efeknya. Kenapa? Karena banyak bicara tapi tidak berbuat. Dikatakan di dalam apa? Al-Qur'anul Karim, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu banyak nyuruh tapi kamu sendiri tidak apa? Mengerjakan. Kenapa kamu banyak mengajak tapi kamu sendiri tidak melakukan? Nah, ini tentunya apa? Dengan belajar sirah Rasulullah SAW, Rasulullah itu enggak terlalu banyak ngomong tapi yang banyak adalah berbuat. Maka kita bisa, kalau mau berhasil, maka kita berbuat dulu baru ngajak orang. Walaupun tidak mesti, sekali lagi, tidak mesti harus diamalkan dulu baru mengajak. Di dalam hal-hal yang sunnah. Kalau yang wajib harus. Tapi kalau sunnah, enggak. Maksudnya sunnah enggak bagaimana? Misalkan, saya enggak berani ngebahas tentang tahajud karena saya belum tahajud. Enggak apa-apa. Ayo kita bahas fadilah tahajud. Ternyata jamaah lebih rajin daripada saya. Enggak jadi masalah. Kenapa? Karena ini sunnah. Enggak mesti harus saya kerjakan dulu baru saya ngajak. Kalau saya ngajak, ayo tahajud, padahal saya belum tahajud, tercela, susah. Akhirnya banyak perkara yang enggak berani kita ngomong karena kita belum apa? Melakukan. Masna urusannya. Gimana saya mau ngomong, harus belum, mana itu kan susah. Kenapa? Berat di dalam, ayo kita melakukan, antum belum. Nah ini enggak berani. Ternyata enggak mesti begitu. Tapi kalau yang wajib, harus. Yang wajib, harus. Jangan kita ngajak orang sholat sementara anda sendiri tidak sholat lima waktu. Wah ini berat. Tapi kalau urusan yang sunnah, boleh jadi dengan mengajak orang kita melakukan ibadah sunnah, akhirnya kita sendiri tertarik untuk apa? Bahkan timbul malu, ya Allah saya nyuruh orang melakukan ibadah sunnah, saya enggak. Akhirnya itu menjadi apa? Dorongan. Bahkan boleh jadi berkat dakwah kita, orang pada sholat, akhirnya kita dapat keberkahan ibadah mereka, saya pun jadi dimudahkan untuk apa? Mendirikan sholat sunnah. Jadi itulah dikatakan oleh para ulama, fadilah keistimewaan daripada mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan sebagai suri tauladan. Yaitu karena memang Rasulullah SAW lebih banyak mencontohkan daripada menyuruh atau memerintahkan. Inilah sebagian daripada hikmah mempelajari sirah Nabawiyah. Oleh karena itu, kenapa di tempat kita ini kita pelajari sirah Nabawiyah, yaitu dari keseharian Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata fadilahnya sangat luar biasa. Apalagi kalau kita mau bicara tentang berkah. Ini baru bicara hikmah yang dapat kita praktekkan. Belum lagi bicara-bicara yang berkaitan dengan berkah. Sering kita dengar perkataan Sufyan Ibn Uyainah yang mengatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika kamu menyebut-nyebut tentang orang soleh akan diturunkan rahmat. Bagaimana kalau kita yang kita sebut ini bukan orang soleh biasa, tapi yang kita sebut adalah Nabi Muhammad SAW. Itu kata Sufyan Ibn Uyainah, yang engkau nyebut orang soleh Allah turunin rahmat. Bagaimana kalau disebut Nabi Muhammad SAW? Ribuan rahmat Allah akan diturunkan di tempat itu. Ini merupakan kalau kita bicara tentang kemuliaan di dalam beberapa berkah. Tapi kalau di dalam yang terlihat seperti tadi, hikmah-hikmah yang sangat besar di dalam mempelajari sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kata para ulama, ketika kita mempelajari sirah Nabi Muhammad itu tauhidnya akan menjadi kuat. Tauhidnya itu kuat dibanding orang hanya mempelajari syariat tapi enggak kenal nabinya. Enggak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang dulu belajar syariatnya standar. Kewajiban yang sholat, ikhtidau, tata cara rukun-rukun dan semuanya
Udah gitu belajar tentang nabinya, berusaha menumbuhkan cinta kepada nabinya yang luar biasa. Ini kalau kita kadang kebalik, kita ini belajar nabi standar, syariatnya didalemin luar biasa. Ini tentunya ada satu sisi yang luar biasa ketika mempelajari tentang Rasul. Kata para ulama itu memantapkan, karena ditambah yakin kerasulan Nabi Muhammad, tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Kecintaannya kepada Nabi Muhammad sulit untuk apa? Membuat orang ini terumbang-ambing dalam akidah. Oleh karena itu luar biasa fadilah-fadilah keistimewaan banyak sekali kita peroleh dengan mempelajari sirah tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu para ulama salaf kita, orang-orang tua kita, dibuatlah itu apa? Sirah Nabi dalam bentuk apa? Nadham, dalam bentuk apa? Rawi-rawi. Itu sebenarnya adalah sejarah Nabi Muhammad. Bahkan para ulama bilang jangan sampai dalam satu pekan, kalau bisa sekali aja baca itu urusannya apa? Jangan dibaca hanya bulan Maulid doang itu apa? Sejarah Rasulullah SAW itu, baik simtu durornya, diba, berjanji, syarat, dan seterusnya. Itu semua sirah Nabi Muhammad SAW. Kalau itu dibaca terus, itu salah satunya tadi. Menguatkan untuk menjaga apa? Akidah, agar biar tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk terus belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Kalau ada yang bertanya berkaitan dengan sirah. Kalau materinya nanti kita akan bahas lanjutannya. Pembahasan apa? Kemarin terakhir. Kemarin kita bahas tentang Rasulullah dan istighfar. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi tentang Rasulullah. Masih berbicara tentang Rasulullah. Karena masih banyak tentang apa Rasul yang belum kita bahas. Bagaimana Rasulullah terhadap orang-orang yang berdosa? Bagaimana Rasulullah terhadap orang-orang yang melanggar aturan Allah? Karena memang ada nanti beberapa sahabat yang mengadu kepada Rasul, dia melakukan begini-begini. Bagaimana sikapnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah.